Inilah video amatir yang menunjukkan kejadian banjir bandang yang terjadi di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Makassar mengatakan, banjir bandang ini terjadi karena intensitas hujan lebat yang dipengaruhi suhu muka laut di Teluk Bone. Sebanyak 4.930 keluarga di 6 kecamatan terdampak banjir bandang tersebut. Hingga saat ini, 15 korban dilaporkan meninggal, sedangkan 34 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.